Saudara Dr. Andes Marsuki Usman MA sebagai Menteri Pariwisata. Oleh karena itu, pusat perhatian Kabinet Reformasi Pembangunan adalah peningkatan kualitas, produktivitas, dan daya saing ekonomi rakyat dengan memberi peranan kepada perusahaan kecil, menengah, dan koperasi yang telah terbukti memiliki ketahanan ekonomi. Dr. Insinyur Kuntoro Mangku Subroto sebagai Menteri Pertambangan dan Saudara Insinyur Giri Susena Hadi Harjono, maka dengan sengaja jabatan Gubernur Bank Indonesia tidak saya masukkan dalam kabinet. Karena Bank Indonesia harus mempunyai kedudukan yang khusus dalam perekonomian, bebas dari pengaruh pemerintah dan pihak manapun juga berdasarkan undang-undang. Sebagai Menteri Penerangan, Saudara Dr. Bambang Subianto. Dengan demikian, kabinet ini terdiri atas unsur-unsur kekuatan bangsa, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia, ABRI, unsur daerah, kaum intelektual, dan perguruan tinggi, serta lembaga swadaya masyarakat. Dr. Haji Farid Anfasah Muluk sebagai Menteri Kesehatan, Saudara Profesor Dr. Yuwono, Badan Pertahanan Nasional, Saudara Dr. Andes Theo L. Sambuaga, Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, 98. Yang terhormat Bapak Presiden berkenan meninggalkan tempat acara.